Ahad 5 Mac, kami berada di Anak Ikan Bakar Petai. Ada orang nak belanja makan. Okey, so ada orang nak tolong buat intro. Anak Ikan Bakar Petai berada di Bangi ya. So korang boleh Waze ataupun Google Maps sendiri. Okay, alright, so ini tempat makan dia. Nampak seat dia macam banyak tapi cepat penuh tau. So kalau korang nak datang makan kat sini ramai-ramai ke apa, korang kena datang awal-awal. Okay, so dia ada makanan-makanan sampingan juga. Dia ada cheese cold, kerang rebus, jelly kelapa. Lepas tu ada jual donut and ada basking juga. Basking ke basking ke, tak tahulah kan. Okay, so yang ini nampak tak abang sepupu as dia tengah pilih ikan. Nampak fresh-fresh lah ikan dia. Okay, nampak ikan-ikan dia gemuk-gemuk besar-besar tau korang. Okay, and then sotong. Sotong dia ni buat celup tepung sedap gila. And then udang. Udang ni mak suas pilih besar-besar lagi. Udang dia memang besar-besar. Ini udang harimau tak silap as. Nampak tak? So memang kat sini fresh and bakar-bakar dia sedap lah. Yang ini As tak perasan diorang tengah borak pasal apa, tapi As rasa pasal tempat duduk lah. Sementara menunggu makanan, Amar sempat lagi berdandan dengan daddy dia. As minta abang ipar As ikatkan rambut Amar. Sambil ditonton oleh pakcik dan juga makcik-makcik Amar, ada yang jadi cameraman kat situ untuk Amar. Nampak tak? Okay, and then yang ni makcik As sampai. Okay, dan juga nampak tu CEO. CEO kita sampai. So semua wajib bangun dan bersalaman menghormati orang tua. Sebab kita orang ni pun dah lama tak jumpa. Walaupun rumah dekat tapi dah lama tak jumpa. ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وفار الرجال. So video ni video simple je. Macam ni lah keadaan family us. Kalau nak balik rumah masing-masing berkumpul, tapi memang takkan balik terus. Diorang akan bersidang dulu. Sidangan lelaki. Jangan lupa subscribe guys. Persidangan warga hampir-hampir tua. Yang ni dah tunggu dalam kereta. Yang tu mengintai orang. Yang ini muka dah pisang tunggu. Okay, yang ini membawang lagi tak habis. Yang ini persidangan warga emas. Ini persidangan muda separuh abad.